Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan hari yang ketiga. Jadi bersama dengan Adi ke situ dekat Bazar Madan Metro City, dan Adi bersama dengan YB Fazuddin ni tu bersama dengan Adi baru je perasmian baru je berlangsung. Okey, jadi bersama dengan YB Fazuddin, apa khabar kita YB? Alhamdulillah, kita apa khabar? Alhamdulillah, macam ni puasa hari ketiga tu okey. Alhamdulillah, setakat Alhamdulillah. Tu dia masih rapat jogging petang-petang. Ish, benar sih. Kau apa tak jogging? Setengah jam tadi. Okeylah, sebenarnya dengan perasmian untuk Bazar Ramadan Metro City tu sebenarnya apa objektif sebenarnya? Kan kita tu selalu kepada ke arah belia Ramadan. Apa yang best tu sebenarnya kat situ? Jadi pertama sekali terima kasih dengan Kesana Kanan Sabun sama-sama dengan kami orang di situ. Tak ada masalah. Meresmikan Bazar Ramadan Belia Metro City. Jadi sedikit latar belakang untuknya kesinambungan daripada pasar malam belia Metro City yang masih kami adakan Selasa Rabu Khamis. Macam biasalah. Macam biasa dianjurkan oleh Satuan Penjaja Metro Jaya yang diwakili oleh semua sidak belia-belia. Sidak belia-belia lah. So yang menjual sidak kebanyakan yang belia lah. Sidak persatuan satuan belia lah yang menganjur bazar kita tu. Yang menganjur pasar malam Metro City. Semua sidak belia semua. Yes. Dan memandangkan bulan puasa, bulan Ramadan, dan tidaknya pun simak terlepas peluang untuk menganjurkan bazar Ramadan. Dan bazar Ramadan tu 80% daripada peniaga adalah belia-belia juga. Tangga kita. Jadi ia adalah penekanan yang hendak kita berikan untuk membuktikan bahawa belia kita pun dapat juga menganjurkan bazar yang setanding dengan bazar-bazar yang lain. Lagipun kita langgar kenopi tu berapa ringgit? Kenopi tu bukannya kecil sebenarnya maybe kan? Lebih kurang dalam 90 lebih. 90 lebih peniaga. Gila, 90 lebih ringgit. So apa yang menarik situ dengan tempat-tempat lain yang saya dan tempat lain lah, situ aja yang ada yang best. Si pandai juga saya nama, karena tempat lain pun menarik juga. Tetapi istimewanya. Yang istimewanya di situ kami pasti kita orang akan kompom belalak. Mun datang di situ. Tak ni yang belalak nanti kita orang kena datang situ. Kita orang kena datang situ untuk melihat sendiri apa yang dijual oleh peniaga-peniaga kita. Yes, ya barunya. Tok barunya nang antam lo Kets FM. Nang antam. Yes. Thank you Kets FM.